إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya kedatangan tamu yang istimewa. Ya toh, istimewa, ya toh. Kalau biasanya saya ngobrol sama teman saya yang satunya itu ya yang disampaikan sih benar, tapi kadang sok guyon loh. Saya tuh lagi pengen serius kali ini. Mau ngobrol sama ustaz beneran, ya toh. Ustaz Johan Saputra Halim. Masyaallah. Pasti gimana kabar? Selamat datang Ustaz di Jogja. Ya toh. Gimana Ustaz? Bisa balik lagi sini ini. Ketemu antum-antum. Sudah sempat kulineran di sini? Tadi sudah dipaksa gitu. Dipaksa, sudah ya? Makan diajak makan lagi sama ikhwan. Kalau di Jogja ini favoritnya apa Ustaz kuliner? Tadi apa ya? Gudeg suka enggak gudeg? Masya Allah gudeg. Suka ya? Nah, tengkleng. Tengkleng. Kambing ya Ustaz. Ngomong-ngomong makanan Ustaz. Ini kan sebentar lagi kita mau bulan puasa, Ramadan. Enggak nyambung ya bridging-nya makanan terus ke Ramadan. Ya intinya menahan lapar dan haus itu yang sering kita apa ya, masyarakat umum tuh menganggap bahwa puasa itu cuma menahan lapar dan haus gitu loh. Lah yang sering kejadian di masyarakat tuh walaupun mereka puasa ya toh, tapi masih sibuk main HP gitu, masih sibuk main game ya toh, terus apa itu ngabuburit segala macam. Ya cuman puasa cuman sekedar menahan lapar sama haus. Nah itu kalau dalam pandangan Islam itu gimana Ustaz? Walaupun puasa tapi kita sibuk apa yang nggak bermanfaat lah intinya. Iya itu gimana, bisa menghilangkan keseluruhan pahala puasa. Oh bisa gitu Ustaz. Ya, iya iyalah, dosa dan kemaksiatan itu kan menghapuskan hasanat, kebaikan-kebaikan dan amal saleh. Kan amal kita nanti akan ditimbang di akhirat kan. Iya mungkin dia dapat pahala dari puasanya. Tapi kalau ternyata timbangan amal keburukannya juga gede banyak gitu. Wah, kan jadi duh. Jadi sia-sia. Iya, sian. Iya. Kalau lebih berat timbangan keburukannya daripada timbangan amal kebaikannya. Wah. Nah itu tuh pencuri-pencuri amal soleh tuh. Termasuk pencuri, umur, pencuri usia. Yang mencuri waktu kita itu pada hakikatnya itu adalah pencuri jatah usia kita. Maksudnya gimana Ustaz? Maksudnya pencuri gini. Usia. Misal ya Mas Tri punya usia 60 tahun misalnya. 60 tahun. Mas Tri gunakan setiap hari itu untuk tidur 8 jam. Silakan deh Mas Tri hitung-hitung itu ketemunya 20 tahun Mas Tri gunakan untuk tidur. Waduh. Oh. Wah, benar. Berarti juga, ya? Umur yang efektif berapa tahun? 40 kan? 40. 40 itu waktu yang sedikit sekali. Waktu yang sangat sedikit sekali. Sementara Nabi SAW menyebutkan a'maru ummati baina 60 wa 70 wa aqallu man yajuzu dzalika. Umur umatku itu berkisar antara 60 sampai 70. Jarang-jarang yang lewat dari 70 itu jarang-jarang. Sementara ini kalau kita gunakan 8 jam sehari untuk tidur saja, bahkan kemudian ternyata misalkan kita ditakdirkan memiliki usia 60 tahun, usia efektif atau umur efektif buat kita itu hanya 40 tahun. 40 tahun. Berkurang 20 tahun. Nah, kalau yang 40 tahun yang cuma sedikit ini kita kurangi lagi dia ya keberkahannya, kemanfaatannya dengan scroll-scroll melihat video-video enggak bermanfaat. Ya kan jadi sia-sia, jadi penyesalan nanti di akhirat. Iya. Iya kan? Belum lagi ketika scroll nontonin videonya sekian menit, kemudian like dislike-nya itu, kemudian komen, belum lagi kalau komen kita dibales sama orang lain, nanggepin, antum mikir, nguras pikiran, tenaga, bahkan nguras emosi, iya kan, belum lagi jempol bermain untuk balas komen, itu berapa waktu tuh, itu baru satu video tuh, belum lagi video yang lain. Itu pun kalau seandainya videonya katakanlah perkara-perkara yang ya yang mubah lah. Yang mubah ya. Paling tidak itu menghabiskan waktu. Tapi kan kebanyakan ya realitanya video-video yang dilihat itu kemaksiatan semua isinya, dosa dan kemaksiatan.
Ya. Itu mesti diingat, Mas Tri. Itu mesti diingat. Ya. Hidup kita ini cuma sebentar. Dunia ini gak akan selama-lamanya. Sementara akhirat itu akan abadi. Dan kematian yang akan memutus kehidupan kita di dunia ini, kita gak tahu kapan akan terjadi, kan? Iya. Kematian itu sesuatu yang gak pasti bagi kita kapan datangnya. Tapi dia pasti akan datang. Pasti akan datang. Nah, Ustaz, kira-kira ada tips nggak buat teman-teman yang pemirsa ini supaya waktu kita tuh di bulan Ramadan tuh bisa bermanfaat itu, Ustaz? Biar, apa tipsnya, Ustaz? Yang pertama ya, tentunya manajemen waktu itu penting. Manajemen waktu seorang mukmin itu penting untuk memanage waktunya, karena waktu itu modal kita yang paling utama. Waktu itu sama dengan usia kita. Waktu itu sama dengan usia kita. Kalau kita nggak manfaatkan waktu itu dengan baik, ya kita berarti menyia-nyiakan usia kita itu. Ini yang perlu disadari, sehingga penting untuk memanage waktu. Kemudian dalam hidup ini kita butuh visi, butuh tujuan yang jelas dalam hidup. Itu harus jelas, seorang mukmin, seorang muslim, sudah tujuannya adalah menjadi hamba Allah, beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beramal saleh, memberikan kemanfaatan bagi banyak orang lain gitu kan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan kemanfaatan bagi manusia yang lain. Okay. Jadi tentukan tujuan. Tujuan. Karena kalau tujuan enggak jelas, ya ibarat Mas Tri naik mobil misalkan, enggak tahu mesti kemana. Muter-muter kan, habis BBM, habis energi, habis waktu. Belum lagi nyampe-nya nggak jelas, nyampe apa enggak gitu kan. Nah itu. Kemudian yang kedua, penting juga untuk tentukan skala prioritas. Skala prioritas. Nah, setelah menentukan tujuan, penting untuk menentukan skala prioritas. Ini yang paling penting, yang ini yang kurang penting. Yang mana ya, Satya? Iya, ini yang paling penting, ini yang penting, ini yang kurang penting. Kurang penting sudah skip aja. Skip ya. Jangan sampai mendistraksi antum. Termasuk yang nggak penting itu, ya buka sosmed, baru bangun tidur sudah buka sosmed. Iya, gimana sih? Kemudian baru assalamualaikum, langsung buka sosmed. Wah, sia-sia. Waktu untuk berzikir hilang. Padahal berzikir itu kan pahalanya besar. Apalagi dilakukan di bulan Ramadan. Benar. Yeah, kan? Nah, kemudian setelah menentukan skala prioritas, buat perencanaan. Yang ketiga, perencanaan. Ini saya mau ngapain ini untuk menuju tujuan ini gitu loh. Apa yang harus saya lakukan? Planning gitu ya. Planning. Ya. Besok mau ngapain? Okay. Penting. Karena itu juga bakal jadi alat evaluasi kita. Benar. Dan itu nanti akan membantu kita untuk bisa fokus. Ya. Kemudian setelah itu lakukan sekarang juga, jangan menunda-nunda waktu. Menunda-nunda waktu ini juga termasuk yang mencuri umur kita. Oh. Ah, nantilah scroll. Ini ada tugas ini. Ini belum selesai. Ah, nanti gampang masih scroll. Masih ada waktu gitu. Iya. Iya kan? Enggak. Itu menghabiskan usia kita. Kerjakan sekarang juga, kemudian fokus. Nah, itu pentingnya tadi tuh ada planning. Kita berpedoman kepada planning itu, sehingga kita bisa fokus. Ya, di luar dari planning itu, apalagi yang nggak penting-penting, skip semua. Yo. Oke. Nah. Berarti tadi yang pertama tentukan tujuan. Yang kedua skala prioritas. Yang penting yang mana? Yo. Yang ketiga buat perencanaan, planning. Perencanaan ya, planning kita mau ngapain besok, mau apa di jadwal, di planning ya. Gitu. Kemudian ya, segera lakukan. Dan yang terakhir segera, jangan ditunda-tunda teman-teman, oke? Itu bukan yang terakhir. Oh, masih ada. Ada lagi evaluasi. Nah, sini muhasabah nih. Saya sudah ngapain sesuai enggak dengan perencanaan saya? Kalau ada yang keliru, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang kemarin dievaluasi ya, Satya? Evaluasi. Oh, saya kemarin baca Qurannya kurang, sekarang harus tambah gitu, Ge. Sebelum tidur itu ingat-ingat tadi saya ngapain nih. Oh, tadi saya ternyata enggak fokus.
saya banyak scrollnya, banyak buka sosmednya, ya, banyak hal yang sia-sia. Itu jadi refleksi untuk keesokan harinya. Ya, kemudian yang paling penting jangan lupa juga adalah istiqomah. Wah, istiqomah. Iya, istiqomah ini. Iya. Ya, jangan mencela-mencela, jangan kesana kemari, kemudian fokus. Fokus, jangan terganggu oleh distraksi. Iya. Yuk, kan sudah punya tujuan tuh, sudah punya planning, sudah punya yang prioritas. Prioritasnya apa? Ya terus, udah, stick sama yang itu. Yeah. Dan yang terakhir nih, yang paling penting, doa. 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 Mohon sama Allah. Gitu. Mas Tri berdoa apa? Kalau misalkan di Ramadan itu? Iya, Ramadan. Apa ya Ustaznya? Ya, biar cepat kaya, biar cepat. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Ustaznya. Nggak apa-apa. Tapi yang afdol doa apa Ustaz di Ramadan? Atau doa apa saja boleh Ustaz? Ramadan itu kan momen yang istimewa ya. Artinya pahala dilipat gandakan, setiap waktu itu penuh dengan keberkahan. Kalau kita tidak maksimalkan, itu kita akan nyesel luar biasa nanti di akhir. Nah, salah satu doa yang terpenting itu adalah doa gimana supaya Allah memberikan kita taufik untuk bisa memaksimalkan setiap momen di Ramadan itu. Dia berbuah pahala, berbuah ampunan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu salah satu doa yang diajarkan Nabi. Ya. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghif aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai, nanti editor dibantu Bu itu teksnya. Siap. Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai zat yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri. Ya. Dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan-Mu. Ya. Aslih li sya'ni, perbaikilah urusanku ya Allah. Urusanku ini kacau balau, kadang-kadang aku ini enggak fokus, kadang-kadang banyak menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia. Tolong aku untuk perbaiki ya Allah. Wala takilni ila nafsi tarfatain, dan jangan jadikan aku ini bersandar kepada diriku sendiri. Oh, ya. Walaupun hanya sekejap mata. Bantu aku ya Allah, bimbing aku. Nah, ini kunci utama seseorang itu bisa efektif dalam hidupnya, ya. Berdoa. Dan dia mendapatkan keberkahan waktu. Berarti pamungkasnya tadi dengan doa, ya Ustaz. Ya, jangan lupa itu. Jangan lupa. Ya, setelah kita berupaya dengan tips-tips yang tadi, yang paling penting ini jangan lupa berdoa. Siap. Untuk selalu bertawakal, bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Terima kasih Ustaz atas nasihat-nasihatnya. Terima kasih warahmatullahi. Teman-teman, cukup sekian acara Bincang Angkringan kali ini. Kita ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.